course, the opportunity that we can propose our organization, Belgian Indonesian Medical Education Social Association. As a recently, and a small organization, please don't compare with global cost. Didirikan pada tahun 2004 di bawah asuhan Bapak Ambassador Sulaiman almarhum. Ini adalah board daripada Bimesa tahun sekarang. Dan inilah bagian anggota Bimesa yang bergerak di Indonesia. Yang penting dalam anggaran dasar kami adalah bahwa kami membantu Indonesia tanpa membedakan etnik, kerja, dan agama. Yang terutama kami tujukan adalah bagian Indonesia yang tidak mampu. Jadi supaya tidak berkonkurensi dengan para dokter dan dokter gigi di Indonesia. Ini adalah tempat-tempat yang pernah kami aktif. So all the places we are active. This is our first mission. The M is from medical part. The first mission at the Florist 2006. The second mission 2007. The third mission is in Sumatra, Bukit Tinggi, 2008. And then 2008 September in Flores again. And in 2008 October in Flores again. There's two teams also in September 2009. In Makassar 2009. There's another mission, and Flores again, 2009, October. And at the same time, a week later, another team goes to Flores. There's a lot of people who's going to Indonesia. It's all friends, but most of them are medical or dentists. This is one of the last mission. June, May 2011. What we are doing? What we are doing for next year is a mission to Sumba. This year, to in October 2012. What we are doing there, let's start here some examples. Operation room, as you see, this. Sederhana, tapi dalam operasi kami dapat operasi sekaligus 3 sampai beberapa pasien sekaligus. Ini adalah contoh beberapa pasien telah kami lakukan adalah von Recklinghaus disease, a form of neurofibromatosis. Ini adalah waktu Profesor Vermeers, Profesor Kaufmann. Mengoperasi pasien dan kami sedang mencari neurosurgeon untuk anak kecil ini. Begitu kami dapat neurosurgeon yang bersedia pergi ke Indonesia, dan kami langsung berangkat lagi. Setiap anggota yang pergi ke sana semuanya bayar sendiri tiket dan hotel di Indonesia. All of us are volunteers. There's another one, lymphoma at the left side. Most of them is also hair lips. Here you see. There's one of our with a good happy end. Let's see. These people, this man, we stopped in September 2007, and in 2009 we tried them to operate it. There's the results. It's not for appetite, but
And in December, you see, it's already okay. 2011. Dan waktu itu dia sudah menikah dan mempunyai anak. Also, the dentists are very busy. As you see here, we work at the rate of 8 days, and then we combine it 6 days with a vacation in Bali. It is a bit. Yeah, dan juga daripada dari Indonesia turut dengan beberapa anggota dari Indonesia turut dengan kita ke Flores. Atau ke bagian yang lain, seperti hal ini. Yang sebelah kanan adalah Dr. Jeniati, adalah ex-dekan Mustop. Dan dalam hal ini juga kami memberi upgrading kepada dentist-dentist di setempat. Sekarang kita menuju ke education dari Bimesa, Dr. John Priadi, tiap tahun beliau pergi ke Universitas Brawijaya di Malang untuk seminar. Desember 2005 adalah Insinyur Gottfried Müller pergi ke Universitas Gajah Mada, dan juga setelah itu juga Dr. Uy, Dr. Martin, Profesor Yakov dan saya sendiri mengikuti Kongres PTK di Universitas Mustopo, dan setelah itu kami ke Bandung, tempat lahir saya, dan alumni juga dari UNPAD. Otomatis pulang, kami bilang pulang kandang. Ini waktu Global Aesthetic in Bali, jadi tengah bersama dengan beberapa sebelah kanan saya adalah Dr. Greenwald dari England, sebelah kiri saya adalah Dr. So dari Korea. Ya. Setelah itu saya juga memberi lecture di Jakarta, ya, di University Indonesia, University Trisakti, University of Stopo, dan juga di Dental Hospital Andi Warman. Ya. Andi, ya. Dan in June di Bandung Universitas Pajajaran, 2008. 2008 juga kami memberi seminar di Bukit Tinggi di Sumatera, dan juga memberi seminar di Universitas Baitur Rahmah di Padang, dan sekaligus juga kebenaran waktunya sama kami boleh mengikuti promotion ceremony daripada Universitas Baitur Rahmah kebenaran waktu itu bagian kedokteran ini, hanya kita tidak membawa tugas waktu itu. Dan setelah itu ya kami ke Bandung, dan setelah one day seminar kami ada semacam farewell party at the house of Professor Taufik Buswari. 2009 again, kembali lagi ke Universitas Pajajaran. 2010 ke Universitas Mahasaraswati. 2011 again to Mas Saraswati, and then ada kemudian dalam rangka 25 tahun Universitas Fakulti Dentistry daripada Mas Saraswati University, kami juga memberi semacam Bali Dance September Spider Beachings in 2011 State of Art. Yang terakhir waktu bulan April, ada one day seminar and workshop in Jakarta for a private group about 26 dentists who asked me to speak for them and to give the opportunity to know about the bleachings. But we also memberi ceramah ke sekolah-sekolah rakyat di Flores, seperti sini, untuk mau saji. Juga waktu itu mengadakan perlombaan mengenai lomba gigi bersih, dan ini adalah pemenang-pemenangnya.
1 minute. Yes, okay. Dan S bagian tsunami, bagian sosial yang terakhir di situ. Ya, pertama kita bergerak untuk tsunami Aceh, ya, container, second container for 2011.